Halo, kembali lagi bersama saya Fandi Wizard. Kembali lagi di channel ini, di channel Wizard Style. Dan kita akan membahas atau sedikit memberi tips dan triks dan edukasi tentang pump track. Pump track itu fungsinya untuk apa? Diperuntukkan untuk siapa? Dan pump track itu apa? Fungsinya apa dan diperuntukkan untuk siapa saja. Jadi saya akan mencoba untuk mengedukasi untuk ke teman-teman bagaimana untuk basic-basic bersepeda, basic-basic jumping tentunya sebelum kita melangkah ke arah selanjutnya, maupun ke tabletop, maupun ke gap, maupun ke drop. Itu ada sesuatu hal yang harus teman-teman kuasai dulu. Jadi kalau begitu, bagaimana untuk basic-basicnya, bagaimana untuk teknik-tekniknya, kita langsung saja untuk ke prakteknya. Let's go. Assalamualaikum Bari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ini mau izin main-main di sini. Bebas, dibebasin. Ini tempat bermain. Bebas untuk bermain. Pokoknya bermain sepeda ya. Iya. Nah, pakai motor jangan. Diperbolehkan. Khusus sepeda. Segala macam sepeda kalau berani. Jengki pun boleh. Saya asalkan skill yang mumpuni. Iya. Ya sudah, padet ya. Dulu itu main dua pelentuan kecil. Ya baru inget dulu. Apa mengakomodasi re sama bapak-bapak itu. Bapak kecil. Sekarang berapa puluh jampingnya. Alhamdulillah. Jadi Pak Harun juga mantap juga. Jampingnya keren. Wih, enggak saya enggak. No, jalur kanan-kanan sendiri. Enggak apa-apa, Pak. Tapi kan yang berkeringat, Pak. Terima kasih untuk fasilitas di hari di desa ini, Pak. Ya. Ya, terima kasih kepada warga di sini yang memperkenankan pasumnya dipakai untuk arena pencolotan ini. Iya, teman-teman, ada teman-teman. Terima kasih banget lah ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bersusah payah membangun dan bermain di sini, ya. Meramaikan. Terima kasih Pak Rewa. Sehat-sehat selalu, Mas. Supportnya. Assalamualaikum. Nah, kita perkenalan dulu ini bersama Pak Yosa. Pak Yosa, halo. Gimana kabar hari ini, Pak? Baik. Alhamdulillah. Kayaknya gembira. ada apa-apa. Sambungan hari. Oh iya. Gini, Pak. Mau edukasi sebenarnya kita edukasi di tempat kita. Biasanya perlatihan. Karena tahunya orang-orang itu anu kan. Biasanya melihat di teman-teman downhill. Ya kan, teman-teman yang keren-keren lah, maksudnya kalau dilihat orang awam seperti kita ini keren ya kayak gitu ya. Kok bisa ya kayak gitu ya. Nah, ada kalanya mungkin teman-teman ada yang nekat ada yang betul barusan terjadi tadi ada kurang skillnya, kurang pengetahuannya. Nah, fungsinya kita berada di sini memberi edukasi teman-teman sebenarnya, Pak, ya kan. Kita memberi teman-teman edukasi apa saja yang harus teman-teman pertama kali yang dilakukan sebelum mengenal kayak jumping tinggi, jumping cepat kayak gitu, Pak. Apa saja, Pak, yang mungkin bisa kita sampaikan, Pak? Pertama kali lah. Jelas pengenalan treknya. Kemudian jangan lupa mempelajari pemanasan,
konsultasi apa dengan senior. saya masih junior, amatir. Mungkin bisa nambahin. Oh iya, siap. Ya, jadi kalau menurut saya sih betul lah kita latihan pumping dulu, Pak. Ya. Karena sebelum kita lanjut di sesi-sesi yang keren-keren itu, kita harus belajar upper body dulu. Upper body itu masuk fitness, termasuk fitness. Pak, fitness itu termasuk, yeah, teman-teman, termasuk upper body, pelemasan. Tapi itu hanya bisa membentuk, yeah, kan, membentuk otot kita, kurang, yeah, kaku lah mas, yeah, untuk bermain di pumping, ya kan. Yeah. Nah, di pumping itu termasuk ada plus-plusnya, Pak. Nah, kenapa kita berada di tengah-tengah track? Jadi nanti saya sama Pak Yosa akan memberi contoh lah, Pak, apa yang benar, mana yang salah. Maksudnya biar teman-teman mengerti gitu, Pak. Siap. Ya, kan? Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita harus safety ready. Siap. Ada helm, ada protector kalau ada, yang pasti sepatu, glove. Pakai glove juga kalau ada, kalau nggak ada apa-apa. Terus sepedanya, sepeda gimana, Pak? Sepeda itu bisa bebas apa khusus gitu, gimana? Kalau mau mencari ideal memang khusus. Khusus ya, sebenarnya. Ya, cuman kalau untuk namanya apa, Pak? Terjem ya? Ya, kurang juga, lebih ya? Iya. Kurang lebih RTL, tapi yang 26. 26. Itu karena kan pump track itu sempit. Sempit. Ya kan, kalau untuk 27 mungkin yang ngotot cuma saya. Pakai 27. Masnya pakai 27. Dipaksain. Khusus. Bisa buat edukasi teman-teman juga. Oh, 27 bisa ya, gini, iya, gini. Semua gitu, bisa, intinya semua kan bisa. Jadi yang terutama sepeda dulu ya. Iya. Baru gitu basicnya. Basicnya, Pak. Iya. Pump track itu lebih tepatnya basicnya di mana, Pak? Di pinehill kah? Apa kita hanya melewati kayak gitu? Kalau pertama sih pump. Pump ya, lewat kita dulu ya. Pump, iya. Ya kita awalnyahin dulu, betul, kita iya, kuasai dulu untuk tracknya bagaimana, iya, baru kita step untuk kayak di tabletop mungkin, iya, kita ya untuk baniup kan, jam pendek, jam kecil. Nah, lah untuk di baniup nanti bisa teman-teman lihat di link ya, iya, ada di link IG-nya tutorial. Tutorial baniup juga ada, nanti dilihat, nanti itu nanti bisa disambung di pump track, iya, gitu, Pak. Iya. Jadi untuk di pump track ini sekitar panjangnya itu 200-an, Pak ya. Nah, itu cukup menguras teman-teman energinya. Lumayan tertukas. Capek satu lap. Sama seperti kita nanjak di 20 kiloan. Rasa saya rasakan sih kayak gitu, Pak. Jadi sama. Kalau teman-teman yang ingin berkeringat ya kan. Mm-hmm. Berkeringat tapi enggak kemana-mana sampai. Monggo ya, main kan ke sini. Di Tirta Sani diperbolehkan, ya, boleh lah, bebas, bisa pagi, siang, malam. Oke, kita lanjut untuk prakteknya hari ini, Pak. Oke. Kita praktek di Tirta Sani. Jadi pertama kita contohkan untuk lewatnya gimana untuk pemula. Mungkin Pak Yosa bisa mematikan, monggo, Pak. Siap. Nah, ini kita lihat Pak Yosa mempraktekan. Nah, biasa saja, nggak usah terburu-buru. Nah. Yang salah, yang salah. Ini contoh yang salah. Jangan dicontoh. Jangan ya ditiru. Aku deg-deg ya, ya Allah. Ini Pak Yosa mencontohin yang di pump table. Nah. Tunggu untuk energi 50% lah untuk di pump-nya. Jadi untuk lewatnya aja, untuk lewat di pump seperti ini, kita tetap harus ada penekanan, namanya juga pump track. Jadi harus ditekan agar sepeda itu bisa laju. Kayak begitu. Jadi mengikuti alur-alur track ini. Dan perlunya juga untuk di pump track itu, selain kita belajar untuk laju, belajar untuk jumping, dan kita harus belajar berem juga. Nah, karena pumping kan pasti ada beremnya kayak seperti ini. Nah, di untuk di AM atau di downhill kan pasti ada berem-berem tuh. Jadi bisa belajar
kita berem-berem berada di Amtrek seperti ini. Jadi ada contohnya, nah kayak Pak Yosa ini, dia sedang belajar selain pantrek, belajar berem juga. Jadi untuk tahapannya belajar di pantrek itu kita harus belajar dengan posisi tubuh atau posisi badan itu dengan lemes lah, hitungannya jangan kaku, karena kalau kaku kita untuk handling di treknya itu bakal susah, bakal bisa loncat-loncat, bisa keluar lane kayak begitu. Jadi kita harus belajar ngelemesin tubuh kita, body language lah hitungannya. Oke, saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana bermain pantrek itu. Saya coba akan mengelilingi di pantrek ini. Oke. Untuk di pump-nya kita membutuhkan teknik untuk ngepump. Yang dimaksud pump itu dorongan kaki ketika kita sudah melewati pump ini. Jadi untuk kita di depannya kita ikutin aja. Nah, ketika pas di depannya kita berusaha mendorong kaki kita ke bawah. Itu yang disebut pump. Nanti kita contohin ya. Ikutin pump. Nah, oke. Seperti itu contohnya untuk teknik dan basic untuk pump-nya. Saya sarankan untuk teman-teman jangan terburu-buru ingin loncat, ingin bisa jumping, kita hafalin dulu sampai hafal, dan jangan sekali-sekali mencoba untuk gap seperti ini. Resiko ditanggung penumpang. Karena ketika kita belum bisa jumping, pasti kalian akan menemui hal yang seperti ini. Nah, roda depan pasti akan menabrak receiver, pasti itu di gap. Jadi jangan pernah sebelum bisa camping, sebelum bisa melewati apapun itu tabletop kayak gini, jangan bermain gap seperti ini. Saya sarankan jangan ya. Oke, kita bermain-main aman aja di area pantrek seperti ini. Oke, jadi kita bersepeda dengan fun, bersepeda dengan diri kita, jangan ikut-ikutan, jangan sampai belum mempunyai skill, belum mempunyai teknik, ikut-ikutan seperti teman-teman yang sudah pro, elit. Tanpa pengetahuan kita akan fatal. Nah, oke, begitulah untuk tips and trick untuk di pump track, untuk bagaimana untuk basicnya, bagaimana untuk fungsinya untuk pump track itu sendiri. Dan tadi sudah saya perjelas dengan cara detail bagaimana untuk praktek-prakteknya juga. Mungkin secara prakteknya hanya fungsinya, untuk fungsi di pump track itu sendiri ya. Oke, kalau begitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari tadi, sudah mengikuti edukasi untuk di pump track hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fandi Bizat, sampai jumpa.